Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pecinta bonsai kelapa, ketemu lagi di channel Mas Is Kreatif. Kali ini Mas Is Kreatif akan berbagi tip atau cara mengecilkan daun bonsai kelapa dari awal, teman-teman, atau dari pertama tumbuh tunas, teman-teman. Jadi mengecilkannya dari mulai tumbuh tunas kita kecilkan sampai daun itu bisa kecil, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Mas Is Kreatif, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Mas Is Kreatif. Oke, langsung saja teman-teman, kita lanjutkan, simak videonya sampai selesai teman-teman agar tahu bagaimana cara mengecilkan bonsai kelapa dari awal atau dari pertama tumbuh tunas, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ini adalah bonsai kelapa yang saya tanam dari mulai tumbuh tunas, teman-teman. Dan ini sudah umur sekitar 2 bulan, teman-teman. Sudah mulai tumbuh daunnya ini, teman-teman. Jadi cara mengecilkan daunnya, teman-teman, dari mulai tumbuh daun kita buang, teman-teman, daun yang pinggir-pinggir ini kita sisakan 2 daun seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang ini kita pangkas yang pinggir seperti ini, kemudian serabut-serabut kita buang seperti ini, teman-teman. Nanti daun mulai terlihat kecil seperti ini, teman-teman. Jadi kita lakukan penyayatan rutin, teman-teman, seperti ini. Yang serabut-serabut ini kita buang, teman-teman. Ini kita buang, kemudian ini kita buat secara bertingkat, teman-teman. Ini tingkat, yang ini kita buang tapi jangan sekaligus, teman-teman. Jadi ini untuk melindungi daun yang masih muda ini, teman-teman, agar tidak patah. Serabut ini kita bersihkan, teman-teman, seperti ini. Kita bersihkan, teman-teman. Langkungkan agar dia daun lebih cepat tumbuh, teman-teman. Ini teman-teman, jadi kita lakukan penyayatan, kita lakukan pembersihan, teman-teman. Dan ini yang sudah berumur kurang lebih sekitar 3 bulan, teman-teman. Daun sudah mulai bertambah, teman-teman. Ini juga kita lakukan penyayatan, teman-teman, seperti yang sebelumnya. Jadi kita lakukan ini penyayatan, ini serabut-serabut ini kita bersihkan, teman-teman, seperti ini.
buang teman-teman. Nah ini juga kita sayat teman-teman, kita bersihkan sebelahnya juga kita bersihkan. Dua jari seperti ini teman-teman, jangan sampai patah. Oke, seperti ini teman-teman. Nanti kalau sudah daun yang muda ini sudah mulai keluar atau mulai kuat, ini yang ini kita kurangi teman-teman. Ini daun yang paling tua ini kita buang agar daun bisa kecil teman-teman. Teman-teman, nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Setelah kita lakukan penyayatan rutin atau kita buang daun-daun yang tua tadi teman-teman, ini sudah umur kurang lebih sekitar 5 bulan teman-teman dari mulai tumbuh tunas teman-teman. Jadi daun akan terlihat kecil seperti ini teman-teman. Kenapa saya ikat menggunakan tali rapi ya teman-teman, karena saya melakukan penyayatan ini, jadi ini daun ini agar tidak patah yang muda ini teman-teman. Jadi setelah kita lakukan, kita ikat menggunakan tali rapi ya seperti ini teman-teman, untuk menopang daun yang muda ini agar tidak patah teman-teman. Ini harus tetap kita lakukan penyayatan rutin ini teman-teman, agar daun bonsai kelapa tetap kecil teman-teman. Seperti ini kita bersihkan jaring-jaring serabut ini teman-teman. Nah hasilnya teman-teman seperti ini setelah 5 bulan teman-teman, di daun sudah kecil teman-teman. Jadi kita lakukan penyayatan ini rutin teman-teman, seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, itu saja video dari Mas Is Kreatif. Jangan lupa subscribe, like di channel Mas Is Kreatif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.